pasti memiliki sebuah masalah. Beban masalah yang dihadapi tentu berbeda-beda. Ada yang memiliki masalah yang ringan, ada yang memiliki masalah yang sedang, atau bahkan masalah yang berat. Lari bukanlah jalan untuk menghadapi masalah. Dengan kalian lari dari masalah, maka masalah itu tak akan pernah selesai. Untuk menyelesaikan suatu masalah, maka hadapilah. Hadapi masalah tersebut dengan kegigihan. Ingatlah kedua orang tua kalian yang telah susah payah menyekolahkan kalian. Mereka bersusah payah mencari biaya agar kalian dapat belajar menuntut ilmu, agar kalian bisa lebih pintar dari kedua orang tua kalian. Kegigihan orang tua kalian dalam mencarikan biaya agar kalian mampu bersekolah patut kalian contoh. Teman-temanku semua, kegigihan merupakan perilaku menunjukkan kesungguhan, konsisten, semangat, dan pantang menyerah menghadapi semua masalah yang ada di dalam hidup. Kalian dapat belajar kehidupan dari burung elang. Burung elang merupakan jenis unggas yang memiliki umur yang paling panjang di dunia. Umur burung elang dapat mencapai umur 70 tahun. Akan tetapi, untuk mencapai umur 70 tahun tidaklah mudah. Pada usia telah mencapai 40 tahun, maka cakarnya akan mulai menua, paruhnya menjadi panjang dan membengkok sehingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal sehingga akan menyulitkan mereka saat terbang. Pada saat inilah, burung elang akan mengambil keputusan yang sangat berat. Apakah mereka akan bertahan dengan kondisi yang transformasi yang menyakitkan, atau mereka memilih untuk menunggu kematian? Begitu pula ketika kita memiliki masalah, kita harus menghadapinya dengan gigi, meskipun masalah itu sangat susah untuk dihadapi. Dengan kerja keras pasti akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Belajarlah kalian dengan gigi dan sungguh-sungguh. Bila kalian merasa hampir menyerah, selalu ingat kerja keras orang tua kalian dalam membiayai hidup dan sekolah.